gitu. Waduh, dalam banget lubangnya. Astaga, astaga naga. Dan kayak ada bau-bau durian di sini. Oh iya, nih. Ada duriannya nih. Pantas ada bau-bau durian. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita meninggalkan lokasi jembatan gir pasang. Nah kalau untuk motor itu boleh balik ya ke arah tadi, tapi untuk mobil itu harus satu arah ke arah sana. Kalau mobil satu arah, kalau motor boleh balik ke sini. Oke, kita turun. Sebenarnya untuk turunnya saya sudah agak lupa-lupa gitu sih jalannya. Soalnya tadi sedikit-sedikit buka map. Ini kayaknya belok ke sini, belok ke kanan. Oh iya, lewat jalan ini tadi. Jadi untuk wisata gir pasang ini, jembatan suspensi ya, itu bagus. Cuman untuk weekdays gini lokasinya itu sangat sepi. Terus di tamannya itu masih banyak kayak bangun-bangun gitu, jadi agak kurang tertata gitu ya. Banyak yang bangun-bangun gede baru. Dan satu yang disayangkan, Gunung Merapinya nggak kelihatan. Padahal tadi pas di bawah itu lumayan sih, lumayan kelihatan. Oke, untuk wisata eksplorasi, wisata kampung gir pasang dan juga jembatan suspensi gir pasang, saya closing sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, untuk video kali ini saya melanjutkan perjalanan atau melanjutkan video saya yang kemarin. Nah ini saya mau ngerekam perjalanan dari wisata jembatan gantung gir pasang dan kampung gir pasang di Tegal Mulyo, Klaten ya. Nah saya mau merekam perjalanan pulang dari tempat wisata tadi menuju ke Jogja Kota. Menuju ke Jogja Kota ya. Nah kita masih di daerah Tegal Mulyo. Dan jalanannya ini menurun terus teman-teman. Nah tuh di sebelah sana ada tambang. Coba kita lihat sebentar ya, kalau misalnya bisa lihat mana ya, saya pengen lihat tambangnya itu. Jadi kayak apa, tebing-tebing yang dikeruk-keruk gitu, banyak truk-truk pengangkut pasir lewat sini. Jadi jalannya kayak berdebu gitu, harus pakai masker. Tapi nanti suaranya mungkin nggak terlalu jelas ya teman-teman, kalau pakai masker.
Tuh di sebelah sana juga ada tambang. Ini juga tuh dikeruk-keruk gitu. Tuh. Tapi tadi sepintas kak, saya sempat lihat di jalan gitu. Jadi di setiap pertambangan itu emang sudah ada izinnya. Jadi kayak ditempelin semacam spanduk yang diterbitkan oleh instansi terkait ya. Jadi bahwa aktivitas tambang ini sudah berizin begitu. Ya mudah-mudahan emang benar-benar izin ya, soalnya itu kan untuk pemasukan daerah juga dikeruk-keruk gitu, dan kalau sering dikeruk gitu takutnya kalau alamnya itu jadi rusak gitu, banyak longsor terus banyak banjir. Saya akan melewati jalan ini terus ya teman-teman. Saya sebisa mungkin tidak akan melihat Google Maps. Saya akan lewat jalur yang milih jalan yang relatif bagus begitu. Karena mungkin itu adalah jalan yang seharusnya dilewatin kalau mau menuju ke wisata jembatan Gir Pasang. Kita masih berada di wilayah Tlogowatu. No, di bawah itu ada pertambangan lagi. Cek baterai dulu. Baterainya masih lumayan lah, mudah-mudahan sampai. Mudah-mudahan mobil ini menuju ke jalan gede ya. Kita ikutin. Platnya plat AD. Kita sampai di masih di Tlogowatu, teman-teman. Wah, ada bocah lari tadi. Jalan gede lari-lari. Selamat jalan. Oke, kita mau lewat mana ya? Oh, Deles Indah itu berarti lurus ya. Oke, kita ikut jalan yang lurus, teman-teman. Kita ngikutin mobil ini. Mudah-mudahan jalannya nggak begitu parah ya. Tapi ini jalannya kan aspal. Kalau dilewatin truk material ya rusak juga. Apalagi ini tuh. Waduh. Dalam banget lubangnya. Saya sekarang berada di jalan Deles Indah. Ya, mobilnya kesini. Tak kirain kalau mau ke jalan gede. Ya, ikutin feeling aja lah. Wah, ini jalannya lumayan parah nih teman-teman. Tuh, dalam banget lubangnya. Buset dah. Pasar apa ya ini? Surawono, Dukuh Surawono, Padukuhan Surawono. Waduh, jalannya. kayak turun di ini, di apa namanya, di kolam, kayak turun di kolam.
ya gimana ya, walaupun sudah diperbaiki tapi tetap aja gampang rusak karena buat lewat material kan, truk material, dan truk material itu kan kayak ngangkutnya itu kayak over kapasitas gitu loh, jadi bikin jalan itu ya nggak kuat nahan lah, over kapasitas. Apalagi cuman jalan yang tipe kayak gini. Ini jalan tipe berapa ini? Aduh. Dan kebanyakan yang rusak itu yang sebelah kiri, teman-teman. Jadi karena kan truk pulang turunnya kan bawa material kan, jadi yang rusak yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu cuman sedikit-sedikit yang rusak. Tuh, jadi jalannya harus milih yang kanan. Ada apa ini? Oh. Aduh. 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 Astaga naga. Aduh, sampai ngos-ngosan gue, ngos-ngosan teman-teman. Oke, di belakang masih jauh. Saya mau cek Google Map dulu. Kita itu sebenarnya ada di Jalan Deles Indah, bukan? Udah bener belum jalannya begitu?
Oke, bener kok. Oh, ini bapaknya ini sedang memperbaiki, Pak. Jadi jalannya dibuat agak lumayan halus sama bapaknya tadi. Aduh, 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 aduh. Gue suka ini. Suka banget sama jalanan ini. Aduh. Rumahnya gede-gede ya, tapi jalanannya kayak gini. Gila, gila. Bisa dah. Horor banget nih jalannya. Nah, itu kemana ya? Oke teman-teman, saya barusan lihat di Google Map. Aduh, nggak tahu jalan yang bagus yang mana. Pokoknya lewat aja lah. Karena tadi sebelah kiri juga jalannya rusak. Kalau dilihat, nah sebelah kanan juga rusak. Randu alas, randu alasnya. Oh, ini kita masuk ke sini sekarang. Mudah-mudahan jalannya bagus ya ini ya. Soalnya sudah ada portalnya. Ada portal di jalan masuk kampung tadi. Nah, ini sudah masuk, sudah ada portal lagi, teman-teman.
ada portal lagi, pasti jalannya akan jelek lagi. aduh, bener. Ntar ke arah Jatinom, Klaten. Nah, berarti kita yang lurus. Karang Nongko, SMP Negeri 2 Karang Nongko. Kita sudah sampai di daerah Karang Nongko, Klaten. Dan kayak ada bau-bau durian di sini. Oh iya, nih. Ada duriannya nih. Pantas ada bau-bau durian. Dukuh Jatisari. Karang Nongko itu apa? Sentra durian ya. Saya kok nggak pernah dengar. Tapi kalau dilihat di pinggir jalan itu sempat beberapa kali lah ini ada pohon durian. Jadi banyak sekali pohon-pohon durian yang sudah lama gitu loh. Durian kayak durian hutan gitu yang pohonnya itu udah tinggi-tinggi. Sabrangan, Dusun Sabrangan. Ini jalan menuju ke arah Klaten. Klaten kota mungkin ya. Saya belum pernah lewat sini juga, teman-teman. Oke, kita masuk ke daerah Kemalang. Kemalang Klaten. Kalau saya lihat jalanan-jalanan di sini tuh banyak dipasangin portal. Itu mungkin untuk agar truk-truk pasir itu tidak masuk ya ke kampung-kampung gitu dan bikin jalanan itu rusak. Soto ayam Pak Min. Nah, kalau ini soto ayam Pak Min Klaten nih, asli Klaten nih. Kita sampai di manakah? Ini kayak rame ya. BRI unit ke Malang. Ini mungkin kayak pusat kecamatan Kemalangnya ya. Oke, kita mau lihat mana ini. Ntar teman-teman, kayaknya harus berhenti dulu di sini. Lihat dulu Google Map. Jalannya sepertinya bener lewat sini. Tapi sayang sekali baterainya sepertinya mau habis nih. Baterai kamera saya. Aduh.